وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 43 daripada kitab perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, As-Siratun Nabawiyah Durusun wa Ibar, iaitu kajian dan pengajian. Muka surat 43 kita bincang beberapa pelajaran dan pengajaran. Ini lanjutan daripada perkara yang telah kita uraikan melalui fakta-fakta sejarah melalui bab yang keempat semenjak Nabi berhijrah hingga menetap di Madinah. Baik. Perkara yang terakhir kita nyatakan sebelum ini iaitu di antara prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalam dokumen bersejarah, iaitu yang kita sebut sebagai Piagam Madinah. Muka surat 43, beberapa pelajaran dan pengajaran. Satu, seseorang mukmin yang yakin dan percaya akan kekuatan serta kemampuannya tentu tidak akan sembunyi-sembunyi beramal dan melakukan sesuatu tindakan. Malah sebaliknya dia berani berterus terang tanpa takut dan gentar sedikit pun terhadap musuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika beliau berhijrah. Pada peristiwa itu juga jelas menunjukkan bahawa kekuatan dan keberanian boleh menakutkan dan menggerunkan musuh-musuh Allah. Memang tidak ragu-ragu lagi sekiranya mereka semua berkumpul dan bersepakat untuk membunuh Umar, tentulah mereka mampu melakukannya. Akan tetapi sikap berani yang ditunjukkan oleh Umar itulah yang menyebabkan perasaan gerun dan takut mempengaruhi jiwa mereka masing-masing. Mereka bimbang dan takut nanti ibu-ibu mereka akan kehilangan anak, dan memang orang jahat selalu berperasaan takut kehilangan nyawa dan hidupnya. Begitulah pada awal siri penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas mana kaum Quraisy khususnya mengetahui ada sekumpulan-sekumpulan daripada Yathrib ataupun di Madinah telah memeluk agama Islam. Dalam aktiviti-aktiviti mereka yang mengerjakan haji ataupun mendatangi, menziarahi ataupun mengadakan manasik haji dan umrah mereka di Mekah. Jadi bila mana sampai ke Mekah, mereka ni banyak yang menerima ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara perkara yang telah di wahyukan oleh Allah Subhanahu taala supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah. Maka di antara kaedah Nabi SAW berhijrah dan sebahagian sahabat ialah secara bersembunyi. Bukan menzahirkan Rasulullah itu takut, tapi ini adalah strategi. Strategi-strategi ini mesti bijaksana dalam tindakan. Bukan berarti Nabi takut, kerana itulah yang diperintahkan Allah kepada Nabi. Maka strategi yang dibuat oleh Nabi SAW dan juga beberapa sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq pergi keluar daripada Mekah secara diam-diam, kecuali Sayyidina Umar. Ini menyerlahkan lagi tentang apa yang ada pada kepelbagaian sahabat, level sahabat. Waktu manusia ni dia tak boleh pukul rata. Tabiat manusia ni dia tak pukul rata. Bahkan di kalangan sahabat ini dia ada macam-macam perangai.
Bahkan karakter-karakter sahabat ni sendiri dia menjadi pedoman kepada kita dalam menjalankan gaya hidup sebagai seorang mukmin. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab bila mana Nabi SAW telah berhijrah, maka dia hilangkan diri dia. Disebut pada masyarakat musyrikin ketika itu bahawa hari ini aku telah pun mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar mengikuti Nabi Muhammad, semua orang sedia maklum sebelumnya telah dia memeluk Islam. Tapi dia iklan bahawa hari ini aku juga turut berhijrah. Aku akan berhijrah. Maka kata Sayyidina Umar kepada musyrikin, siapa-siapa yang ingin berpisah dengan mak dia ataupun berpisah dengan keluarganya, tolonglah tunggu esok di sebuah lembah yang ada di Mekah ni. Aku akan bergerak melalui jalan ini. Itu dia, bunyinya gentle. Sebab saya akan berhijrah esok hari. Declare terus, esok pun saya akan berhijrah. Tapi tak ada seorang pun berani untuk tahan Sayyidina Umar bin Khattab ni. Itulah antara kelebihan sahabat. Kelebihan sahabat. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab yang kita sedia maklum keberadaan di kalangan minkibari sahabat, di kalangan pembesar sahabat-sahabat yang besar yang mampu untuk memberikan penama benteng kepada Nabi SAW. Jadi sebab itulah pelajaran di sini sebut dalam usaha nak melaksanakan Islam hari ini, ya betul walaupun ada certain strategi yang perlu kita susun, tetapi kena yakin dan yang kena yakin bahawa apa yang kita sebut ini ataupun apa yang ada pada agama ini adalah benar. Dan apabila Sayyidina Umar bin Khattab ini menyatakan kekuatan dia, keberanian dia nak menakut-nakutkan musuh, maka hakikatnya Allah Ta'ala datangkan kegerunan itu kepada musuh. Jadi sebab itulah ini yang menjadi kekuatan kepada kita hari ini. Kalau ada sebilangan kita yang hari ini agak terkehadapan, berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang tidak gemar terhadap perkembangan-perkembangan yang tidak baik daripada musuh itu, itu biasa di kalangan umat Islam. Cuma terkadang kalau macam ni Nabi SAW tidak ada masalah. Kesesuaian pada penduduk Mekah ketika itu memang perlu ada gertakan-gertakan ni. Sebab tu kalau kita imbau balik sejarah peperangan Badar, antara yang ditegur Allah SWT kepada Nabi SAW bagaimana mengurus selia tawanan-tawanan perang ketika itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sebelumnya Sayyidina Umar bin Khattab, dia sebut tawanan ni kalau ikut hukum kita kena bunuh semua lah. Abu Bakar Siddiq bagi tahu tak payah bunuh lagi. Kita lepaskan mereka. Ambil manfaat daripada mereka. Jual mereka dan sebagainya. Hakikatnya cadangan Sayyidina Abu Bakar itu diterima. Hakikat cadangan Sayyidina Abu Bakar diterima. Jadi Allah Taala tegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun ayat dan surah Taubah tu beritahu tak betul awal-awal Islam hari ni dia kena buktikan bahawa kekuatan Islam tu perlu datang dulu, maka sepatutnya mereka tu dibunuh. Tu dia. Jadi itu bukanlah merencatkan ataupun merendahkan martabat Rasulullah, tersalah buat keputusan, tidak. Tapi adalah gali, para ulama menggali sebab-sebab kenapa Rasulullah melakukan sedemikian, dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun terus memberikan panduan dan hidayah kepada Nabi SAW. Selepas itu, terus lagi ajaran dakwah ini diperhebatkan. Ringkasnya itulah. Awal-awal Islam, mesti ada orang-orang yang tampil ke hadapan ini untuk membela dan juga mendatangkan kegerunan, balas balik. Seperti mana sikap Sayyidina Umar bin Khattab. Okey? Itu dia. Yang kedua, apabila dakwah Islam dan seruan kebenaran sudah pun tidak dapat dibendung dan disekat lagi, lebih-lebih lagi ketika orang mukmin telah berjaya melepaskan diri daripada ancaman
mereka yakni kaum musyrikin. Tentulah mereka merancang dan berusaha untuk membunuh pemimpin dakwah itu pula, kerana mereka menyangka dengan terbunuhnya pemimpin itu akan tamat dan berakhirlah riwayat perjuangan dakwah yang dibawanya. Inilah bentuk pemikiran penentang musuh-musuh dakwah yang bakal wujud di sepanjang zaman, seperti mana yang kita dapat saksikan dalam hidup kita pada hari ini. Jadi apabila dakwah Islam hari ini berkembang, kebenaran dah tak dapat dibendung lagi oleh musuh-musuh, maka apakah yang mereka akan rancang, mereka akan laksanakan adalah membunuh. Membunuh. Itulah antara yang di yang berlaku di antara pakatan, pakatan yang dibuat oleh musyrikin Mekah ketika itu, bahawa mereka cuba bermesyuarat di Darun Nadwa. Darun Nadwa. Antara agenda-agenda mesyuarat tersebut, keputusan akhir yang dicapai adalah mesti bunuh Rasulullah tu. Mesti bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Di situ ada satu riwayat yang mungkin berbeza tempo pengiklanan Sayyidina Umar dengan pergerakan Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyatakan bahawa Sayyidina Umar ni dah pergi dulu, declare awal tu, nak beri isyarat bahawa dia akan pergi. Ada yang menyebut selepas Sayyidina Umar pergi tu, barulah disusun perancangan Nabi SAW dan Abu Bakar. Tak apa, itu soal siapa dulu tu. Itu antara khilaf di sisi para ulama menurut sirah. Tetapi apa yang patut kita tahu, bagaimana rencana musuh ni ketika mana Nabi nak bergerak keluar daripada Madinah, daripada Mekah, mereka telah pun bermesyuarat supaya Nabi SAW ni tak keluar dengan senang. Akhirnya mereka mesyuarat pilih untuk dengan cara plan nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipilihlah seorang di kalangan orang muda, anak muda yang berani. Siapa di kalangan anak muda yang berani ni, pergi daripada setiap suku kaum yang ada di masyarakat Mekah ketika itu. Okey. Dan setiap suku kaum tu masing-masing tu akan berada di dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah agendanya kenapa diambil daripada suku kaum tu. Kerana mereka ni memang dia punya tahap penentangan mereka, kalau nak buat apa-apa pun mesti dibina atas hak suku kaum tu. Kalau bolehlah bunuh Nabi ni, maka darah tu boleh kongsi sama. Mereka apa-apa pun demi kaum mereka sendiri. Jadi terbahagilah darah Nabi SAW ni kepada semua-semua kaum ni. Jadi rasa kepuasan tu kuat kepada mereka. Jadi akhirnya selesai daripada rencana. Jadi kalau tuan-tuan tak ada dalam kitab ni dibicarakan bagaimana dalam kitab seperti Ar-Rahiqul Maktum Abdul Rahman Al-Mubarak Furi, bagaimana mereka berhimpun pada malam hari di situ. Dan Nabi SAW menyedari keberadaan semua wakil-wakil suku kaum mereka itu. Dan semua sedia maklum kisah bagaimana Nabi SAW melemparkan pasir kepada mereka dan mereka itu terlelap. Dan di saat itu juga keberadaan Sayyidina Ali karamallahu wajah datang menggantikan tempat tidur Nabi SAW. Lepas ganti tempat tidur, dan Nabi SAW sempat pesan kepada Sayyidina Ali supaya barang-barang yang dalam rumah ni, stor perbendaharaan yang disimpan oleh Nabi sementara masa Nabi di Mekah dulu, antara tempat yang Nabi sediakan kepada perkhidmatan kepada orang Mekah ialah menyimpan barang-barang peribadi yang berharga, takut dirampas ataupun diambil tanpa izin oleh pemimpin ataupun orang-orang yang memberi tekanan kepada mereka. Jadi Nabi minta Sayyidina Ali ganti tempat tidur, pulang balik barang-barang dipanggil wadi'ah yang disimpan oleh Nabi SAW di dalam rumahnya. Kemudian keluarlah Nabi SAW dengan izin Allah, ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dilemparkan pasir kepada mereka dan mereka semua terlelap. Tanpalah mereka seorang pemuda pun sedar. Yang ada di sekeliling rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terus pergi ke rumah Abu Bakar. Bila pergi ke rumah Abu Bakar, sudah pun sebelumnya itu saya nak Abu Bakar beritahu kepada keluarga-keluarga semua asmaknya dan sebagainya. Untuk menyiapkan dua buah kenderaan.
dua buah kenderaan. Maka tunggangan tersebut satu untuk Nabi, satu untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Okey. Jadi di situlah perancangan Sayyidina Abu Bakar juga cari seorang apa nama upah Abdullah bin Uraiki yang pada ketika itu adalah seorang musyrik juga. Seorang musyrik yang hari ini bukan kita nak belajar satu perkara di sebalik konflik di kalangan pemimpin Quraisy nak membantai Nabi SAW, membunuh Nabi. Hakikatnya hari ini kita kena bijak sana juga. Kalau orang musyrik itu boleh dipercayai, maka kita boleh jalinkan kerjasama demi kepentingan strategi yang besar ni. Tapi kerjasama dia ada sempadan, ada had, bukan kira semua pukul rata je kan. Orang yang boleh kita beri kepercayaan. Jadi Abdullah bin Uraiqid pada ketika itu dia Ad-Da'ili. Abdullah bin Uraiqid Ad-Da'ili ni adalah seorang yang boleh dipercayai untuk guide tua apa yang dibawa oleh perjalanan Nabi SAW dan juga Madinah pada ketika itu. Ke Madinah pada ketika itu. Jadi ringkasnya, bila mana perancangan nak bunuh tu tak jadi. Bila tak jadi, Alhamdulillah Allah SWT izinkan untuk Nabi SAW pergilah keluar, berjalan ke destinasi-destinasi hijrah yang sepatutnya Nabi pergi itulah. Maka nak pegang di sini bahawa agenda-agenda dakwah tu kononnya pada hemat musuh, dia kena bunuh pemimpin dia dulu. Bunuh pemimpin dia dulu. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan perasan perkara yang membabitkan Hamas baru ni kan, mereka bijak, bukan buat pembantaian kepada Qassam semata-mata ataupun di Hamas semata-mata yang dia ada dalam tanah jajahan Palestin tu. Mereka tahu bahawa kewujudan kelompok-kelompok yang memberi sokongan kepada mereka ni adalah di kalangan negara-negara Arab yang lain, seumpama yang telah bergerak seperti Lebanon dan sebagainya. Akhirnya mereka nyasarkan satu tempat yang mereka jangkakan adalah seorang pemimpin atau brigade jeneral daripada Hamas. Ya betul, salah seorang brigade jeneral Hamas mati di Lebanon. Sasaran mereka cari pemimpin. Berartinya apa yang dibuat oleh Israel, mereka tak semata-mata buat pembantaian kepada rumah, hospital, rumah ibadat. Tapi antara yang mereka mencari adalah pembantaian kepada musuh-musuh utama. Walaupun dia bukan dalam negara Palestin itu sendiri. Itunya perkara itu berterusan. Mereka akan jejak dan mencari. Okey, mereka akan menjejak dan mencari musuh apa pemimpin-pemimpin gerakan itu sendiri. Bila boleh bunuh ketuanya, berarti mungkin pada anggapan mereka, mereka akan slow down. Hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak. Bila mati ketua pun, kita bukan tidak standby. Dalam peristiwa-peristiwa besar, sejarah peperangan yang lain pun macam tu. Bagaimana Uhud, panji Islam tu bertukar-tukar. Bukan bererti bila habis orang habis semua. Maka itulah hakikat yang dipahami oleh musuh. Cari kepala boleh bantai semua. Baik. Ketiga, sesungguhnya seseorang tentera yang benar-benar jujur dan ikhlas untuk menyeru kepada kebaikan akan rela menggadaikan nyawanya demi menyelamatkan pemimpin, kerana baginya keselamatan pemimpin itu adalah bererti selamat perjuangan dan dakwahnya. Dan sebaliknya, jika pemimpin mendapat bencana, akan terjejaslah gerak-gerak perjuangannya. Demikianlah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang menggantikan tempat tidur baginda Nabi SAW pada malam berhijrah itu adalah suatu pengorbanan jiwa, raga demi menyelamatkan diri Rasulullah SAW, kerana pada malam itu adalah besar kemungkinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mati dibunuh oleh pemuda-pemuda Quraisy yang menyerang tempat tidur Rasulullah SAW, lantaran pada sangkaan mereka yang terbaring tidur itu adalah Rasulullah. Namun demikian, Sayyidina Ali tidak sedikit pun takut dan gerun, sebab yang penting asalkan Rasulullah selaku pemimpin umat dan perjuangan dakwah selamat. Orang Mekah dia tak sebarangan. Kalau kita lihat kenapa Sayyidina Ali sendiri dijadikan, disebut oleh hikmah, dihikmah oleh para ulama sirah bagi tahu kenapa Sayyidina Ali. Kerana Sayyidina Ali ni sendiri adalah orang yang berkepentingan sebagai apa nama, saudara kuat kepada Nabi SAW. Jadi orang Mekah ni bila dia tengok anak kepada Abu Talib sendiri atas pembaringan, tak ada sebab mereka nak bunuh sebarangan. Mereka buat pasal, maka di kalangan suku kaum mereka ni akan beri tentangan. Sedangkan Sayyidina Ali pada ketika itu tidak berikan cabaran. Maka
Satu, kepercayaan Nabi SAW kepada Sayyidina Ali. Yang kedua, Sayyidina Ali ni tak boleh di semata-mata nak dibunuh tanpa sebab atas perancangan asal. Kalau nak bunuh Nabi, Nabi saja, bukan Sayyidina Ali. Kan Sayyidina Ali sendiri adalah tokoh yang kuat, orang yang berkepentingan bagi masyarakat Mekah juga ketika itu. Dari sudut apa? Dari sudut nasab dan keturunan. Nasab dan keturunan. Macam kita hari inilah, kalau apa-apa pun, kalau dia berasal keturunan, walaupun dia ada beri tentangan dan ini, kalau ada nasab yang penting juga, maka kita tak akan mengapa-apakan lah. Jadi itu antara pengorbanan lah. Kalau kira kalau ikut gerila serangan dia oleh pemuda tu nanti, memang dia akan cucuk terus, ya. Tapi hakikatnya Sayyidina Ali kata, yang penting pemimpin utama selamat, maka walaupun dia terbunuh. Itu antara semangat yang perlu ada lah. Ini yang berlaku kepada barisan ketenteraan. Barisan ketenteraan yang ada. Mereka akan berjuang berhabis-habisan demi apa? Demi agama sendiri. Demi agama sendiri. Kerana kalau tidaklah ada prinsip sedemikian, tak lain tak bukan sebab Nabi SAW dia masukkan unsur yang kuat. Yang pertama apa dia? Unsur akidah yang kuat. Kerana pada Rasul, pada batang tubuh Nabi ni sebagai pengutus utusan atau pengutus risalah Allah. Kalau Nabi itu terbunuh, bagaimana dakwah itu nak dikembangkan? Pemahaman Islam itu nak dikembangkan? Maka mereka membela Nabi SAW kerana Rasulullah ni insan terpilih. Rasulullah. Dan agama yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah benar. Kerana itu mereka pasak betul-betul. Sanggup mereka boleh menggadaikan nyawa demi kebenaran ini. Demi kebenaran ini. Itu yang berlaku di saudara kita di Palestin. Mereka nak selamatkan tanah jajahan mereka itu. Bukan tanah jajahan, tempat asal mereka daripada dijajah dan diusir. Galang ganti dia adalah walaupun terpaksa mengorbankan nyawa mereka. Sebab mereka yakin bahawa kebenaran itu pasti datang. Kebenaran itu pasti datang dan mereka perlu buat kerja untuk mempertahankan. Kena buat kerja untuk pertahankan. Cuma harga mereka yang dibayar adalah harga mereka nyawa. Harga mereka adalah nyawa. Disebabkan akidah yang kuat untuk mereka pertahankan. Okay? Jadi ini perkara yang paling kuat lah yang perlu kita faham. Kalau dilihat pula pada sikap sebahagian orang musyrikin yang menyimpan harta benda milik mereka di tangan Rasulullah. Kita tengok ambil dimensi lain pula. Ada di kalangan orang musyrik ini yang mungkin tak bersetuju dengan dakwah Nabi, tapi mereka meletakkan, menyimpankan barang-barang milik mereka di tangan Rasulullah. Padahal golongan mereka lah yang memusuhi Rasulullah. Malah merancang untuk membunuh baginda. Hal ini membuktikan bahawa kepercayaan mereka pada Nabi, kejujuran, kelurusan, kesucian peribadi Rasulullah. Mereka benar-benar yakin, percaya bahawa Nabi jauh lebih baik peribadinya dan lebih bersih hatinya daripada mereka sendiri. Tetapi disebabkan kebodohan, kedegilan dan keterikatan mereka dengan adat-adat dan tradisi karut serta kepercayaan yang sesat itu sajalah yang mendorong mereka memerangi, menjalankan tipu daya dan mengatur rancangan agar dapat membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seberapa daya yang boleh. Ini perkara yang berlaku. Mereka maklum kerana akhlak dan kepribadian Nabi ini bukan ketika mana cuba menyebarkan risalah Islam. Daripada kecil lagi Nabi ini teruji, Nabi ini dilihat seorang yang sangat baik, seorang yang bagus, disedari oleh bermula daripada keluarga terdekat. Iaitu di kalangan toknya Nabi SAW. Dia rasa special sangat akan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan dilihat oleh sepupu-sepupu yang lain. Abdul Muttalib masa memegang tampuk pemerintahan Mekah, dia ada kain dia panggil kain syal tu kan. Kain syal ni sebagai tokoh pemimpin, kain yang khas ni, dia bukan orang semua orang boleh pijak, bukan orang semua boleh duduk. Kain tu untuk dia saja, untuk diletakkan tempat sebagai tempat lapik dia lah. Cucu ke lain ke, anak saudara ke apa semua tak boleh kacau. Tapi tak, kain yang ada di atas bahu tu, bila Nabi SAW datang, budak lagi. Maka dia akan bentang dan suruh Nabi duduk. Itu satu. Dia tengok spesialnya ada pada batang tubuh Nabi SAW. Satu.
Kemudian berlaku juga kepada Abu Talib, saudara Nabi SAW pada usia 12 tahun. Abu Talib. Abu Talib dalam perancangan dagangan dia ke Syam, ke Syam. Tapi perdagangan tu apa, dagangan untuk bawa barang dagangan tu tak jadi, sangkut tengah jalan. Bila mana dia dinasihatkan oleh di kalangan pendeta di satu perjalanan tu, kata suruh patah balik kerana yang kamu bawa ni ada seorang special, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dagangan umur budak 12 tahun, sebab apa diminta oleh Nabi ikut, lain semua budak tinggal dia seorang je. Rasulullah saja yang boleh ikut. Bawa sajalah dagangan. Hasil daripada bawa tu rupanya ada seorang tahan mereka dan beritahu bahawa ciri-ciri yang ada pada budak ni akan dijejaki oleh sebilangan orang dalam perjalanan kamu. Dia akan dijejaki. Maka Abu Talib sedar ini orang lain dan macam ni, patah balik ke Mekah. Begitulah pada usia remaja Nabi SAW, belasan tahun ataupun awal-awal 20 tahun Nabi SAW. Ketika mana Nabi SAW tidak diizinkan Allah Ta'ala untuk duduk dalam situasi sosial yang tak tentu. Ditidurkan 3 kali, suruh pergi majlis keramaian, suka majlis tari menari dan sebagainya. 3 kali tukuk tidur. Jadi semua orang sedar bahawa Rasulullah ni tak boleh didorong dengan benda-benda buruk. Tak boleh didorong dengan benda-benda buruk. Sehingga kemuncak kerosakan umat sebelum datang ayat Iqra tu sendiri, Rasulullah sendiri dia tak boleh feel dapat duduk di tengah pekan ni. Akhirnya dia pergi ke Gua Hira tu untuk berkhaluah di situ. Menunjukkan kelainan yang daripada Nabi. Sebab itu bila mana teruji dakwah Nabi, bila nak sampaikan risalah, dia sebut satu benda dua perkara. Contohnya ketika dalam atas Bukit Safa. Atas Bukit Safa tu nak bagi tahu kebenaran sikitlah, nak tunjuk awal belangnya bahawa Nabi ni nak cuba sampaikan risalah. Berdiri atas Bukit Safa beritahu kepada penduduk Mekah, aku ni Rasulullah, aku ni diutus untuk sampaikan risalah. Apa yang menjadi pegangan kita sebelum ni adalah karut-marut semua, tak betul. Marah semua bila pokok Zara yang sebelum ni yang menjadi pemimpin Quraisy ketika itu ingat kumpul bagi tujuan apa? Rupanya nak beritahu ini, nak buat pembandaian kepada pokok Zaranya yang sedang merintah pada ketika itu. Hakikat bila Nabi SAW sebut, dia baca dalam surah Tunajmi, keseluruhan ayat itu dibaca, hujung ayat itu disebut wa'abudullah wasjudu, beribadah kamu Allah, sujud. Semua orang sujud. Bila mana Nabi menyampaikan kebenaran tersebut, semua orang sujud. Maka ketika itu pemimpin Quraisy kata, siapa terus sujud, maka dia akan dibantai. Maka semua akan diberi tentangan. Semua bangkit balik takut dengan pemimpin ketika itu. Itulah antara perkara juga sebelum peristiwa itu. Disebut ayat surah Tunajmi itu secara keseluruhan. Ditanya kepada orang lah, jika aku katakan bahawa nanti ada satu tentera berkuda yang akan menyerang kita, kamu percaya tak di balik bukit ni? Orang cakap, kami akan percaya bulat-bulat kerana Rasulullah, kerana Muhammad tak pernah nipu. Ini siri-siri kebenaran yang sepatutnya orang Mekah dah buka mata. Sehinggalah peristiwa yang penting juga sebelum hijrah Nabi SAW. Berlaku 3 pihak yang pergi mengendap Nabi untuk tujuan mengambil maklumat. Seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, seorang lagi sahabat saya tak ingat. Seorang lagi di kalangan pemimpin Quraisy tak ingat. Akhirnya Nabi sedar kehadiran mereka untuk mengintip pergerakan Nabi buat tengah malam, tujuan untuk apa. Akhirnya Abu Sufyan bila mana disedari Nabi SAW tu melarikan diri dan dalam pertengahan jalan tu jumpa Abu Jahal. Abu Jahal rupanya daripada rumah Nabi juga, mengintip benda yang sama. Bila mengintip benda yang sama, ditanya kepada Abu Sufyan, kepada Abu Jahal, kita ni dah tengok dah Muhammad, apa yang dia cakap dia buat betul ? Dia duduk tengah malam, dia duduk itu, dia sembahyang dan sebagainya. Jadi sebenarnya di mana perkara yang dikatakan Muhammad ni tak betul ? Abu Sufyan sebut. Maka Abu Jahal kata apa? Apa yang kamu sangkakan tu betul ya tu. Muhammad cakap tu memang apa yang dia tahu daripada Tuhan dia sebagainya. Jadi Abu Sufyan kata, kenapa kita tak boleh nak ikut? Maka dia jawab satu soalan, iaitu apa yang dikemukakan Muhammad ini nanti dia akan menjadi legasi penerus pemimpin tok dan juga pok saudara dia yang lain. Artinya dia tak nak bagi Nabi SAW ni kesempatan untuk memegang tampuk pemerintahan daripada toknya kumpulan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dah tok jadi ketua, pak saudara jadi ketua, takkan nak bagi cucu pula. So dia tak nak bagi alasan politik lah. Jadi kalau benda apa yang nak dibawa, apa walaupun betul, tapi oleh kerana Muhammad akan jadi
ketua yang orang ikut, itu tak bolehlah. Cukuplah. Abdul Muttalib cukup, Abu Talib pun dah cukup. Takkan dia bagi dia pula. So kat situlah menunjukkan bahawa hari ini datanglah apa kebenaran. Tapi kalau perkara yang membabitkan kuasa dan sebagainya, orang akan tolak mentah-mentah lah sekalipun benda itu betul. Ini terbukti. Ya, terbukti pada zaman. Kenapa orang hari ini boleh dengar dan percaya kepada seseorang individu, tetapi atas dasar kuasa, pangkat dan harta, mereka sanggup untuk menggadaikan kebodohan mereka. Jadi itu asas apa yang berlaku. Lepas tu kalau Mbak kata, dia bertakut pemimpin mereka rampai, simpan Nabi juga. Simpan kat Nabi juga. Jadi itulah hakikatnya yang tak boleh. Ini dia panggil jahil murakab. Dia sedar mereka tak betul. Tapi mereka pun kayuh je lah. Yang penting ada kekuatan kepada mereka. Adapun tentang berfikirnya seorang pemimpin dakwah ataupun ketua negara ataupun pemimpin sebuah gerakan Islam untuk menyelamatkan diri daripada ancaman musuh supaya dapat mengatur langkah dengan cara yang lain, boleh menambahkan lagi kekuatan demi kejayaan selanjutnya. Demikian tidaklah boleh dianggap sebagai penakut, pengecut, lari daripada mati dan tidak sanggup berkorban demi perjuangan. Hakikatnya bukan. Bukan Nabi lari. Itu antara strategi yang boleh memperluaskan tajahan takluk. Perkara itu diperakukan oleh Abu Sufyan ketika mana Heracles ni raja Rom, ketika mana memanggil Abu Sufyan daripada Mekah datang untuk bagi keterangan. Heracles ni antara seorang raja yang lepas mana peristiwa Sulh Hudaibiyah, Nabi dapat seolah-olah suntikan Islam ni boleh kembang dengan cara kita luahkan sikit keluasan dakwah tu dengan cara utus surat kepada raja-raja besar. Raja Parsi dapat surat tu, Raja Rom dapat surat tu. Sebab Mekah pun sendiri dulu, siapa sangka keluar pun diam-diam, tiba-tiba boleh deal, buat perjanjian untuk boleh masuk dan sebagainya. So masa ketika itu, sebelum nak boleh masuk dapat zaman gemilang kita di Mekah ni, kita luahkan dulu dia punya cabaran usaha-usaha dakwah tu. Antaranya dia masuk ke tamadun besar Rom dan Parsi. Surat yang dapat oleh Raja Heracles, dapat Bismillah min Muhammad Rasulillah. Surat depan Heracles tengok ni siapa pula ni, utusan Allah ni. Kelompok-kelompok di kalangan Rom dan Parsi ketika itu, mereka banyak di latar belakang mereka Nasrani dan sebagainya. Maka dia kata, cari siapa Muhammad ni datang daripada mana, kemudian cari orang yang ada di kelilingnya itu, khususnya pemimpin di kalangan itu, panggil bagi keterangan. Abu Sufyan dipanggil kerana pada ketika itu beliau memimpin Quraisy ketika itu. Abu Sufyan panggil, ditanya oleh Heracles, kenal ke Muhammad ni siapa? Khabat kami lah, dia kata. Khabat kami lah ni. Dia bukan betul sangat. Abu Sufyan beritahu. Baik, tak habis daripada itu. Heracles pun tanya perkembangan. Raja, dia bukan nak tahu salah betul apa. Bukan nak tahu salah betul, cuma dia nak akan buat penilaian. Baik, Muhammad ini bagaimana? Wataknya apa yang dia buat? Di Mekah. Oh, dia cuba menyampaikan dakwah dan anutannya itu diambil daripada sebilangan hamba-hamba dan ada yang dah ikut, ada ramai yang tak ikut. Oh, okey. Kemudian apa yang berlaku berikutnya? Dia telah pun berhijrah ke Madinah. Jadi macam mana progres dakwahnya, diterima atau tidak? Oh, di sana makin besar jajahannya. Semakin besar. Artinya dibawa tu orang boleh terima. Ya, semakin besar. Baik. Ringkasnya, bila mana berlaku di Madinah, bagaimana perkembangan Islam pada ketika itu? Terus sebar. Terus tersebar dan kami sendiri terus beri tentangan. Apa tentangan yang kamu buat? Ada dua kali perang Siri. Pada ketika itu dah perang Badar, perang Uhud. Cerita ini dalam dalam Ilmu Nubuah oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Kami perang Badar, dia memenang. Perang Uhud, kami menang. Heracles pun tanya, macam mana dia boleh menang berbanding dengan sebilangan kamu yang besar? Maka macam-macam Abu Sufyan sebut. Maka Heracles pun tanya lagi, kalau macam itu mereka ni kuat juga kan? Kuat. Sebelum Heracles beri apa-apa penilaian dan andaian, terus Abu Sufyan potong. Hakikatnya wahai raja, wahai tuanku, dia ni gila. Oh, teruk lagi sebut. Muhammad ni gila. Sebut teruk gila. Dia macam itulah modernnya bila dah tak boleh nak hampir nak ujar. Sebutlah kawan tu punya peribadi dan sebagainya. Gila macam mana maksud kamu? Pun pernah satu hari di Mekah dulu, dia boleh labun cerita. Satu malam dia pergi ke Baitul Maqdis. Dia nak cerita pergi ke Isra' Mi'raj. Cerita Isra' Mi'raj.
Satu malam boleh pergi ke Baitul Maqdis Palestin dari Bandar Mekah. Bukan gila punya agam-agam macam tu. Mengaku pergi ke sana, pergi ke ini, lepas tu naik ke Mi'raj itu dan ini. Maka yang paling utama itu yang perlu tuan kupasan. Orang macam ni kita tak boleh dengar cakap dia. Jadi reckless bijak. Bila sebut tentang Nabi pergi scan, dia pun rujuk pada satu fakta tersebut, kepada penjaga di kalangan orang, di kalangan reckless tu ada satu penjaga kota suci ketika itu. Pernah bertugas ketika mana kononnya, bila mana perkhabaran kabar Nabi pernah pergi pada malam tersebut, dan dia beritahu kepada penjaga pintu Baitul Maqdis. Macam mari kejap, bagi keterangan kejap. Tuanku nak minta menteri datangkan seorang yang pernah bertugas menjaga pintu Baitul Maqdis. Ataupun kita panggil Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa tu. Maka diberikan, disuruh nyatakan, macam mana? Macam kamu cerita, ada tak benda pelik-pelik pernah berlaku ketika mana kamu jaga Baitul Maqdis dulu ataupun Masjid Al-Aqsa dulu? Maka tukang kebun, tukang yang jaga pintu ni pun secara langsung dia beritahu kepada tuanku ketika itu, Heracles. Dia sebut, sebenarnya aku jaga dengan penuh, sepenuh hati aku. Lepas orang buat ibadat, aku akan tutup pintu Masjid Al-Aqsa. Kemudian esok pagi sebelum subuh aku dah datang, buka. Jadi kecuali ada satu malam tu, aku tak boleh tutup pintu Masjid Al-Aqsa tu. Aku tak boleh tutup pintu Masjid Al-Aqsa tu. Sehingga aku panggil tukang kayu datang tengok rail pada kayu tu elok ke tidak. Kata tukang kayu tak ada apa yang rosak. Tak ada apa yang rosak. Maka dia boleh dah habis akad, panggillah ulama. Panggil ulama lah datang kerana tempat Masjid Al-Aqsa ni tempat berkat. Sebab aku ada apa perkara yang lepelik berlaku. Maka ulama pada ketika itu datang memberi penjelasan. Dia kata kepada tukang kayu ni, intikanlah kita daripada buat apa-apa, tutup, mungkin ada peristiwa penting, ada peristiwa agung akan berlaku kat sini. Jadi insyaAllah kalau tak ada apa-apa, esok subuh kamu boleh tarik lah. Lepas subuh tu kamu dah boleh tarik lah. Malam ni je kita biarkan je lah. Itu kata ulama kepada yang penjaga pintu tadi. Pintu tu pasrah lah, malam tu tak tutup lah pintu. Malam tu tak tutup. Esok bila datang subuh, betul apa yang dimaksudkan ulama tadi, elok je boleh tutup. Sehingga lapse malam tu saja tak boleh buat aktiviti tersebut. Maka diberitakan kisah itu, bila mana Abu Sufyan bercerita waktu dan timingnya, telis pula dengan apa yang disangka oleh penjaga tadi. Abu Sufyan pada awalnya datang tu memang nak bawa tomahan buruk-buruk, cerita buruk tentang Muhammad. Balik-balik terus dia rasa kebenaran tu wujud daripada Nabi SAW. Ini yang disebut. Yang bagaimana kalau kita perhatikan, orang nak cari pasal tentang Islam, anggap apa yang Nabi SAW buat itu adalah satu benda yang tidak logik lah, larilah pada medan sebenar. Hakikat Nabi buat adalah perkara yang benar. Maka sebab itu Abu Sufyan antara periwayat cerita Isra' Mi'raj terbanyak, walaupun pada awal dia antara yang merosakkan kepribadian Nabi SAW. Menunjukkan isyarat bahawa kalau bawa tu benda betul, pusinglah kat mana pun orang kata gila ke apa, akan hari satu hari nanti terbuka pekongnya. Lepas tu kalau tuan-tuan baca kitab Ar-Rahiqul Maktum, memang dibicarakan antara petunjuk orang Mekah sepatutnya boleh terima juga keterangan Nabi masa beritahu tu. Kita bukan terima bulat-bulat ni, kita cerita bulat-bulat sebab kita ni ramai-ramai pada beriman cerita Isra Mi'raj. Antara yang diberitakan kepada Nabi pada pagi-pagi subuh tu kepada orang Mekah, Nabi dibentangkan apa ragam penduduk bangsa Quraisy ketika itu. Iaitu antara dua kelompok dagangan yang menaiki unta, mereka pergi ke satu destinasi ke destinasi. Dan perkara tersebut sudah pun berlaku teli dengan apa yang berlaku pada aktiviti hari itu. Nabi cerita, kan semalam ada dua kelompok dagangan pergi naiki unta, pergi ke sini ambil barang ni. Nabi cerita, benda tu memang berlaku di kalangan penduduk Mekah. Hakikatnya bila Nabi boleh cahaya benda yang kononnya Nabi tak perasan, Nabi tak tengok, mereka pun macam pelik, macam mana Nabi boleh tahu. Itu pun mereka tolak. Hakikatnya apa yang dibayangkan kepada Nabi itu betul-betul sudah pun berlaku kepada penduduk Mekah. Penduduk di Baitul Maqdis juga merasakan kewujudan dan keberadaan Nabi pada malam tersebut dengan peristiwa itu. Jadi, oleh kerana mereka tidak boleh terima apa yang Nabi nak sampaikan, kebenaran yang benar-benar berlaku pun mereka tolak betul-betul. Nah, itulah hakikatnya. Itu dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Maka ancaman ataupun cara berfikir pemimpin yang cuba nak diketengahkan ini, apatah lagi strategi Nabi yang dibuat.
Kalau betul-betul takut, kalau betul-betul rasa Nabi bawa tak betul, buatlah perancangan rosakkanlah negara Madinah. Sedangkan tak berlaku. Di Madinah, empayar Islam terus kukuh. 120 tahun bergaduh di antara Aus Khazraj. Nabi datang lerai isu. Lerai isu. 120 tahun. 120 tahun bergaduh. Adik-beradik je saya, Aus dan Khazraj. Kiranya apa berkir? Kiranya kira berebut tempat untuk makan unta je. Kita jangan, okay, adik-beradik. Okay. Makan unta, cara minum air. Dia ni sediakan air, ni sediakan apa nama tempat makan. Bergaduh ke itu, akhirnya Yahudi cucuk, terus jadi musuh. 120 tahun bergaduh. Jadi, Nabi datang, perkara tu sepatutnya tak gaduh, boleh terlerai masalah tu. Kemudian Nabi dapat sokongan kuat daripada Aus dan Khazraj sebagai ansar pada ketika itu. Maka itulah kemunculan tamadun terbesarnya Islam di Madinah sehingga terbentuknya negara Madinah. Terbentuk negara Madinah pada ketika itu, empayar Islam terus meluas-meluas. Jadi ketika itu terbukti dengan kemenangan siri-siri perang dan sebagainya. Jadi itulah perkara yang kita boleh ambil pada pagi ini sikit sebanyak. Bagaimana cara fikir pemimpin Islam dalam nak rencanakan aktiviti-aktiviti dakwah. Nampak tak boleh baca straightforward. Nabi itu kononnya macam lari, penakut. Hakikatnya itu adalah strategi. Maka Islam ini datang dalam bentuk bijaksana. Bukan ikut rasa semangat gerila membabi buta. Kalau tidak, habis-habis. Itu antara yang berlaku dah. Wallahualam. Jadi, hari ini perkara itu dipersembahkan depan kita dengan pelbagai konflik dan politik. Isu-isu politik kenegaraan yang berlaku. Bahkan hari ini ada tempat yang kita boleh ambil. Ada perkara yang boleh kita ambil pedoman. Cukup perkara yang berlaku di Palestin pun membuka mata kita dah. Kalau ikut logik lah. Ikut logik. Saya pernah tengok apa yang ucapan Abu Ubaidah ketika mana dalam siri Taufan Aqsa baru ni. Dia kata, kalau ikutkan jumlah ketembukan berapa hampir satu trilion yang diperuntukkan itu dan berapa banyak jet-jet pejuang yang dilepaskan tu, hukum Aqsa ni dah hancur lah. Hukum Gaza ni dah hancur lah. Itu dia punya adat ni. Berapa puluh, berapa ratus ribu jet, dari berapa ribu jet yang dah diterbangkan. Berapa banyak duit dah diberikan. Tapi peruntukan yang dibekalkan oleh kawasan besar seperti Amerika dan sebagainya, tapi tak habis-habis lagi. Negara ataupun Gaza, satu kawasan tu, bukan negara, kawasan Gaza tu besar bandar Melaka bersejarah. So tu ya, tak habis-habis, tak lenyap-lenyap orang dalam tu. Tak lenyap-lenyap. Itu perspektif yang positif lah. Perspektif yang negatif lah, ada satu kecendekawan di barat pernah sebut satu quote dia. Ini muhasabah untuk kita lah. Dia kata, kesian kawan kita tertengah tu. Hakikatnya Jerusalem yang dia ambil tu sebagai pemerintah Israel tu, kalaulah negara-negara Arab yang sekitar tempat tu terdekat Mesir, bawah belah kanan, belah barat sikit tu, belah depan dia sikit, Yaman Qatar, Arab Saudi, bawah teluk. Mereka ni, ini kod ni saya tengok, kalau tuan-tuan boleh cari kod tu. Kalau negara Arab ni, tak payah bagi bantuan apa-apa, cuma dia memang kencing je seorang sikit. Kencing saja seorang sikit. Tempat banjir tempat tu. Banjir negara Jerusalem tu, tempat mana tempat taluk mereka tu. Kencing je seorang sikit. Itu cerita tempat tu kecil je. Tapi pengaruh dia memang besar, kuasa besar. Akhirnya orang yang keliling tu pun jadi takut. Punya teruk dia punya kod tu kan. Kencing seorang sikit pun tenggelam dah. Sekitar sana. Nak tunjukkan hari ini bukan isu kecil atau tidak. Ceritanya pengaruh dan kuasa. Dan yang paling penting sekali adalah bagaimana hari ini soal keimanan dan prinsip itu sendiri menjadi kekuatan kita. Wallahualam. Jadi perkara-perkara itu membuka mata. Jadi Isra Mikraj ini tuan-tuan bacalah, selusurilah kisahnya itu. Kenapa perkara itu Allah Ta'ala inspirasikan Palestin itu dan juga kelilingnya tempat yang diberkati. Hari ini terbukti. Berebut orang nak ambil. Itu peristiwa agung yang berlaku lah kepada Nabi. Dan Nabi sendiri diberi kesempatan. Walaupun Nabi dengan Baitul Maqdis jauh, tapi Allah tetap izinkan Nabi sampai juga dalam bentuk peristiwa Isra itu. Hadiah penting. Kerana semua Rasul pernah jejak. Nabi sendiri pun semayang sunat dengan memimpin semayang sunat oleh Rasul-Rasul yang lain di sana. Artinya Masjid Al-Aqsa dan juga tempat itu adalah tempat yang sangat terbaik
Jadi siapa yang duduk di sekitarnya itu adalah yang terbaik bagi orang yang mengambil teliti, mengambil maklum tentang apa yang berlaku di situ, juga antara umat terbaik insyaAllah. Wallahualam. Nanti akan datang kita sambung lagi poin apa peristiwa dan pelajaran yang ke-6. Wallahualam. Ada soalan yang nak tanya? Tak ada, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada, silakan. Apa dia? Ayat? Masuk ayat dalam Quran. Okey, okey. Satu bukti, satu lagi? Maksud ayat tu sendiri. Okey, okey, tak apa. Soalan dia, certain ayat Quran ni bagaimana dia menunjukkan satu pembuktian ataupun satu apa ataupun ada petunjuk-petunjuk lainlah. Cuma saya wallahu alam, soal bukti, soal apa, cuma saya boleh jelaskan secara prinsip ilmunya. Al-Quran ini dia ada berdiri atas dua perkataan. Contoh dua ayat-ayat ni. Pertama yang dipanggil sebagai ayat muhkamat. Yang kedua dipanggil ayat mutasyabihat. Itu satu prinsiplah. Ayat muhkamat ni ayat-ayat hukum yang membetuli perbuatan dan juga membawa manusia untuk menjelaskan apa perbuatan seorang hamba tu perlu buat dengan Allah SWT. Itu ayat muhkamat. Ada juga ayat yang bersifat ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni ayat merujuk kepada Allah SWT yang mempunyai kesamaran, makna kita tak boleh faham secara langsung tetapi perlu kepada pentakwilan. Okay? Jadi ayat-ayat itu fungsinya ada perkara yang terbabit, ada perkara yang boleh kita faham. Antara ayat muhkamat ni hukum, ayat hukum lah. Contoh ayat semayang, ayat puasa, ayat haji. Bila datang kepada kita, maka kita tahulah, oh kita diperintahkan buat demikian. Maka kita kena mengikat atas dasar taklif kita, tanggungjawab kita, kita kena buat. Ada ayat bersifat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni menunjuk ayat tentang kebesaran Allah Ta'ala. Sehingga ayat-ayat ni boleh kita kemukakan, kita kena terima je bulat-bulat. Apa yang ada datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, itu daripada satu segi pembahagian bentuk ayat. Lagi setan ayat, pembahagian pada lain oleh ulama mufassir juga disebut ayat tu tertentu ada ayat qat'iyah dan ayat zanniyah. Ayat qat'iyah ni ayat yang bila Allah letak sedemikian jangan kita pusing kot lain. Itu je lah ayatnya dan kita kena patuh. Ini secara hukum yang patuh. Satu lagi ayat yang boleh negotiate kerana tafsirannya ada pelbagai bentuk. Tafsirannya ada pelbagai bentuk. Contoh-contoh dalam masalah dalam ayat yang sabit, contohnya Allah letakkan apa-apa peraturan hukum. Contohnya apa hukumnya? Hukum orang yang minum arak sekian-sekian banyaknya dilantarkan secara had dia berapa. Orang yang buat qazaf sekian-sekian banyak. Orang yang melakukan seorang lelaki atau perempuan yang dah berkahwin tiba-tiba dia berzina, dia kena rejam. Semua tu spesifik. Ayat faraid spesifik. Maka benda-benda tak boleh ubah. Tak boleh nak ubah. Wasiat seorang yang mana ketika mana nak mati dia nak wasiat. Wasiat pun tak lebih 1/3. Itu pun tak boleh ubah. Maka itu dipanggil ayat qat'iyah. Ada pun persoalan-persoalan lain ayat zanni boleh dirunding melalui perbincangan ataupun perbahasan ulama secara langsung. Jadi itu bentuk-bentuk pembahagianlah. Ada pun soal ayat pembuktian atau macam mana pun itu mungkin daripada hemat saya lah Haji masukkan pada tertentu ayat. Mungkin menurut kepada asbab nuzul dia, sebab-sebab penurunan dia. Sebab-sebab turun. Kalau lah certain ayat tertentu, ayat itu merujuk kepada peristiwa sedemikian, maka ayat tersebut sebagai hujah kepada perbuatan pemberian. Contoh peristiwa Isra', maka ada pada surah Al-Isra' ayat nombor 1. Peristiwa Al-Mi'raj berlaku pada surah Tunajmi ayat 13 sampai ayat 18. Maka ada spesifik mengikut asbab nuzul dia. Maka pedoman dan juga buktinya merujuk pada situlah. Yang masalah pada hari ini, ada juga orang ambil kod Quran tapi tak kena pada konteks. Itu masalah. Ada juga.
Contohnya apa orang ngaji guna? Orang ngaji guna ayat la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Jadi hari ni bila sebut ayat tiada paksaan dalam agama, anak pun jadi model tu juga. Kejut subuh tak nak bangun. Pasal tak nak bangun, dia berkulau ayat tu. Tiada paksaan dalam agama, dia kata. Dia kata, biarlah bangun tu rasa senang hati. Konteks dia salah. Kerana tiada paksaan dalam agama tu ialah tiada paksa memasuki agama Islam. Ayat tu merujuk kepada orang tak paksa orang Islam, orang bukan Islam tu paksa masuk. Ada pun dalam konteks orang yang dah sedang bersyariat ni, orang yang dah ada agama ni, kena paksa. Tak tidak, kenapa? Tak kontra ke hadis umur 10 tahun kena bukui? Menunjukkan ada penegasan. Salah konteks ayat tu kan. Disuruh ayat Al-Quran tu ada konteks yang tersendiri. Ada tempat menjadikan hujahan, bukti mengikut sebab nuzul. Ada tertentu ayat untuk membawa apa-apa, makna dan tertentu. Itu kena belajar bersama dengan ilmu-ilmu tafsir dan sebagainya lah. Wallahualam. Boleh ya? Itulah kurang lebih soalan yang saya nampak tangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم علمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين